Aliansi Masyarakat Anti Maksiat atau Amanat beraudiensi dengan para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi terkait penolakan kehadiran tempat hiburan Holywing di Jambi. Dalam hal ini, Dewan menegaskan untuk tidak memberi izin Holywing berdiri di Kota Jambi. Rabu 6 Juli 2022, puluhan masyarakat Jambi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Maksiat atau Amanat mendatangi kantor DPRD Kota Jambi guna meminta agar tempat hiburan tersebut tidak dihadirkan di Kota Jambi ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyambut akan kedatangan puluhan masyarakat Jambi tersebut. Kedatangan mereka ke gedung DPRD Kota Jambi ini disambut langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi Muhili, Kemas Farid Alfareli, Muhammad Nasir, dan Muhammad Zayadi. Selain itu juga dihadiri oleh Sekda Kota Jambi Aridwan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi Muhili menyampaikan bahwa terkait izin tempat hiburan Holywing di Kota Jambi ini, dirinya menyampaikan belum ada atas hal itu. Namun dirinya mewakili DPRD Kota Jambi menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tidak akan memberikan izin untuk mendirikan tempat hiburan yang bernama Holywing tersebut. Kami dari kawan-kawan dari aliansi masyarakat yang masyarakat sudah kita terima, alhamdulillah baik sih kan. Jadi dalam pernyataan itu dengan kondisi yang sekarang itu ada masalah tempat hiburan yang namanya Holywing yang mana penistaan agama dimaksud itu kan. Nah, kita PR ini kita panggil PP termasuk juga PTSP. Dalam sampai hari ini pengajuan yang dimaksud atas nama Holywing itu belum ada. Dan tadi sudah ditegaskan bahwa kita sama-sama tegas bahwa kalau memang ada yang sejenis Holywing itu ada di Jambi, itu tidak akan dibolehkan, tidak diizinkan oleh pemerintah kota. Sementara itu, Sekda Kota Jambi Aridwan juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi sepakat juga tidak akan memberikan izin untuk membangun tempat hiburan yang bernama Holywing tersebut di Kota Jambi ini. Jadi mereka kasih dari seluruh dewan termasuk juga teman-teman aliansi peduli bahwa kita sudah melihat dokumen bahwa melalui PTSP itu tidak ada pengajuan dari pihak Holywing untuk melakukan hiburan malam di Kota Jambi. Seandainya itu ada, kita tidak akan mengizinkan. Ini permintaan teman-teman semua dan kami akan mengantisipasi. Ya, artinya kesepakatan kita pertemuan hari ini difasilitasi oleh anggota DPR. Sandi, Cek TV, melaporkan.